Nusantara. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, teman-teman, di kesempatan hari ini kita akan bolang. Kita mencari keberadaan bambu patil lele atau bambu petok ya, atau bambu songgolangit, berbagai macam bambu yang bertuah. Dan konon informasinya di area ini ada bambu jenis itu, teman-teman. Makanya kita coba untuk mencari, kita ritual, teman-teman ya. Bambu bertuah, kalau memang diizinkan, diperbolehkan, kita yang pertama permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya, kalau memang diberikan, kita akan manfaatkan untuk kebaikan, teman-teman ya. Masih bersama tim spiritual kami, Mbah Joyo Kusumo. Dan teman-teman jangan pernah lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komennya di YouTube Mas Pras Channel ya. Baik teman-teman ya, ini kita lanjut dari bagian yang kedua dari kemarin. Kita sudah bolang ya. Ini bagian kedua, kita memotong bambu pate lele dan songgolangit, teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, ini jenisnya ketemu bambu yang namanya pate lele. Pate lele itu merupakan bambu yang ada cabangnya yang ganda, teman-teman ya. Seperti ini, double kanan kiri. Ini satu, itu yang kedua sini. Atas bawah ini samping sejajar, teman-teman ya. Namanya pate lele. Atas bawah. Nah, ini juga pate lele. Ini cabangnya ada dua, sejajar, atas bawah malahan ini. Nah, ini. Ini teman-teman ya, menurut spiritual kami ini adalah bambu pate lele yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang khasiatnya itu untuk yang pertama netralisir aura-aura negatif, yang kedua adalah untuk berdagang, teman-teman ya, untuk perdagangan. Dan ini adalah, wah luar biasa, di sini banyak sekali jenisnya, teman-teman ya. Ini ada bambu namanya songgolangit, ya seperti ini bentuknya. Adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib mengimani dan kita menambah keimanan kita ya. Alhamdulillah di kalau orang Jawa namanya dapur pring, pohon pring ini, pohon bambu ini banyak sekali jenisnya. Nah, itu juga songgolangit, teman-teman ya. Itu juga songgolangit. Itu teman-teman ya. Nah, ini songgolangit juga ini. Ada lima ruas ya, lima ruas songgolangit. Alhamdulillah songgolangit. Ada songgolangit teman-teman ya. Di area ini memang terkenal mistisnya, juga banyak bambu yang bertuah, teman-teman. Ritual kami, Mbah Joyo Kusumo, melakukan ritual ya, ritual untuk memohon izin pemotongan bambu songgolangit dan pate lele, teman-teman ya. Kita ikuti terus, teman-teman ya. Ini sama sama mantap sih, guys. Nggak pernah gue tembus. Ngetok kok sore. Kan tembus dur. Iya. Ini kok.
Ini proses pemotongan kedua. Yang pertama tadi sudah selesai. Kayaknya ini lebih enteng ketimbang yang tadi. Ya juga separuh nih. Langsung aja sama terus oke ono ngono. Nah, koetan. Ini kalau jenis bambunya songgolangit double kembar, bos. Ini suhunya lagi motong. Wes lak mari ngono dhuwur keton. Kenapa? Kedok kono sik mari kono. Kene sik, kok kono cepat ngono. Ternyata sedikit gangguan moteknya lecek. Wes balas. Ayo foto. Sigar. Alhamdulillah teman-teman, ini bambu yang kita cari. Ini adalah namanya bambu pati lele, juga songgolangit ini. Nah, ini ada tingkat dua. Ini bambu yang barusan kita potong setelah kita rituali. Ini nampak seperti ini bambunya teman-teman ya. Ini barusan kita potong teman-teman ya, barusan kita potong ini. Bercabang-cabang, nyusuh teman-teman ya. Nah ini, baik teman-teman ya, sudah terima kasih banyak sudah mengikuti video-video kami dari Mas Pras Channel. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk tombol lonceng notifikasinya teman-teman ya, agar jenengan selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mas Pras Channel. Inilah perwujudan bambu pati lele dan songgolangit teman-teman ya. Nih, semoga bermanfaat. Ini teman-teman ya, hasilnya kita ritual tadi
mencari bambu pati lele dan songgolangit, teman-teman ya. Ini tingkat 2 untuk pati lelenya, juga ada songgolangitnya. Satunya songgolangit juga tembus 2 ini. Ini tembus, teman-teman ya. Ini satunya. Ini alhamdulillah, semoga berkah barokah, teman-teman ya. Setelah kita potong, kita bersih bersama-sama, teman ya. Kita hilangkan selangkupnya atau bukit-bukitnya. Kemudian nanti kalau digunakan tidak membuat gatal. Kita bersihin agar nampak cantik, indah, dan bermanfaat tentunya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, sudah mengikuti video-video dari Mas Pras Channel, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua, menjadikan berkah barokah. Dan tentunya bahwa ini hanyalah sebuah bambu, teman-teman ya. Ini adalah perantara yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala agar bermanfaat bagi kita semua, dan semoga menjadikan berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.